Baik disadari atau tidak, pintu-pintu masuk jin ada di setiap diri manusia. Terdapat sejumlah ciri orang yang terkena gangguan jin, yakni, sering emosi, sering was-was, mudah tersinggung, galau, sulit tidur, tidur larut malam, suka berkata-kata kasar kepada orang, suka bermaksiat, sulit punya jodoh, sulit punya keturunan, sulit membaca Al-Quran, sulit menghafal Al-Quran, sering tidak khusyuk dalam salat, atau sering lupa rakaat saat salat. Selain manusia, rumah dan benda-benda tertentu juga dapat terserang gangguan jin. Pada malam ini tim Infra Merah mencoba menetralisir gangguan jin di tempat kediaman Kang Deni Adiwardana, salah seorang master di Balat Banten, di perumahan Geraha Aman Mandiri, Pandeglang. Di rumah Kang Deni ini, sering terjadi keanehan yang terjadi di luar nalar, seperti mendengar langkah seseorang berjalan saat tengah malam, sering melihat bayangan yang melintas dengan bekas tapak kaki di lantai, tapi tanpa ada wujud, tutur Kang Deni kepada tim Infra Merah. Rumah Kang Deni, yang berlantai dua ini pun kemudian dinetralisir oleh tim Infra Merah dan Balat Banten, dimulai dengan tawasul dan kirim doa kepada keluarga yang telah tiada, serta kepada kesepuhan-kesepuhan. Doa bersama dan tawasul dipimpin oleh Ustadz Abul Fakir. Setelah doa bersama dan tawasul selesai, tim Infra Merah memulai penetralisiran ruangan rumah, dimulai dari ruang tempat tidur di lantai bawah. Thank you.
Setelah selesai menetralisir di ruang kamar, tim infra merah menuju ke ruangan yang berada di lantai 2. Wabarakatuh, tim infra merah. Pada kesempatan kali ini saya bersama tim lagi pembersihan rumah di salah satu kawasan letaknya di sekitaran Pandeglang. Dan insya Allah saya ditemani sama Master Hariri, dan ini Master Ganilal, dan sama Master Effendi. Ya, ini belum selesai, baru pembukaan 2, pembukaan 2 di atas. Menjak ke tahap 2 ya. Tim infra merah mencoba bermediasi dengan memasukkan sesosok gaib ke tubuh mediator. Mediator mulai kerasukan dan mencoba menyerang Ustadz Abdul Fakir dan Master Hariri. Tapi serangan dari jin yang merasuki tubuh mediator dapat dihalau. Segera Ustadz Abdul Fakir dan Master Hariri menyadarkan dan mengeluarkan makhluk gaib yang merasuki mediator, kemudian dimasukkan ke dalam media air yang disimpan dalam panci. Jadi, tadi itu harusnya kan mau langsung tarik energi itu ya, cuman lumayan agak bandel nih, melalui mediumisasi lah. Nah, dengan cara itulah kami dapat mengambil satu energi itu ke dalam tubuh mediator. Tim melanjutkan penetralisiran ke ruangan lain di lantai bawah. Thank you.
Gangguan jin dan makhluk gaib selalu mengintai manusia. Oleh karenanya, bentengi diri kita dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering berzikir dan sering membaca ayat suci Al-Quran baik di rumah ataupun di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurin kamera, alhamdulillah. Jadi pada malam ini sedikit banyaknya kita sedang melakukan proses pembersihan, dalam arti pembersihan dari energi-energi negatif, karena dimanapun berada, namanya energi negatif itu pasti ada. Kita hanya meminimalisir, menjaga hal yang tidak diinginkan dari energi-energi tersebut, karena semata-mata kita hidup di alam dunia selalu bergesekan dan berbenturan dengan yang sifatnya gaib. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan apakah itu positif atau itu energi negatif. Kita hanya mencoba membersihkan, nah, ibaratnya seperti itu, dari energi-energi yang tidak baik yang berada di dalam lingkungan rumah ini. Dan kalau itu seperti biasanya gitu ya, keluhan-keluhan yang sering dialami para penghuni rumah, ya gangguan secara dohir, mungkin secara dohir saya sempat mengalami itu, saya sempat melihat juga, tapi setelah saya seperti orang-orang pada umumnya gitu ya, ketika saya datengin itu nggak ada gitu, mungkin dari suara-suara gitu kan ya, itu sering terjadi itu, dan waktunya pun nggak bisa saya apa ya, bisa saya taruhkan misalnya seminggu sekali atau beberapa kali gitu. Itu semuanya kita ngasih doa sama ahli-ahli kubur, terus setelah itu baru tadi kita melakukan sedikit banyak pembersihan dari energi-energi yang tidak baik, semata-mata kita mencari suatu kenyamanan lah, karena sifatnya energi yang kurang negatif, yang kurang baik itu dalam arti negatif, kalau lama kelamaan itu bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi ke badan, karena kita pun sama mempunyai energi yang tersimpan yang Allah kasih sama diri kita, dan kadang-kadang kita tidak banyak menyadarinya. Alhamdulillah bersama Pak Ustaz Abu Fakir dan juga Master Denny bisa sedikit posan semata-mata untuk mengingatkan pada sahabat-sahabat atau dulu impan merah baiknya kita seperti apa, atau ada tata krama ketika kita berada di rumah sendiri atau berada di luar misalnya, karena bangsa-bangsa mereka pun bisa dibilang lebih banyak daripada kita gitu. Dan karena kita kan tidak bisa melihat mereka gitu, walaupun kita misalkan tidak bisa melihat mereka, makanya kan diajarkan sama Nabi, kalau kita ke tempat kosong atau ke rumah, walaupun itu kosong, kita harus uluk salam ya, bisa dikenasan lagi pada dulur-dulur Ustaz terkait ada tata krama dimanapun kita berada. Ya intinya antara manusia dan jin itu akan selalu terus berdampingan dimanapun itu, baik di rumah, di hutan, di laut, sama dianjurkan untuk kita dimanapun berada selalu banyakin zikir, banyakin tahlil. Agar kenapa? Agar power yang ada di dalam diri kita itu, energi yang ada dalam diri kita itu bisa menyeimbangi minimal, agar kita tidak terpengaruh, tidak terbawa arus oleh energi yang sifatnya negatif. Ya, intinya balik lagi kepada diri kita sendiri. Namanya makhluk halus, sifatnya gaib, pasti ada dalam setiap rumah, dalam setiap tempat secara tidak kasat mata. Namun perlu digarisbawahi bahwa sejatinya manusia itu semua sudah dapat bisa merasakan energi
yang selalu berdampingan di dalam lingkungan sekitar kita. Maka dari itu saya menganjurkan, intinya banyaklah beristighfar, banyak bersolawat. Karena kita tidak menyadari sejatinya kita suka malas zikir, suka malas khatamin Al-Quran, suka malas baca salat, ya dampaknya itu sifatnya energi yang kurang baik, energi yang negatif. Dari mana lagi untuk memerangi sifat-sifat yang seperti itu, melainkan sama diri kita sendiri. Ya, mungkin seperti itu ya Mas Raya. Ya, mudah-mudahan dengan wasilahnya para master, para dulur-dulur sadayana semuanya, ya, minimal bisa meminimalisir ini. Balik lagi pada diri kita, mudah-mudahan dengan wasilahnya seperti ini kita lebih giat lagi zikirnya, lebih giat lagi ibadahnya. Amin amin. Mudah-mudahan, nah, dengan adanya wasilah seperti ini, nah, kita lagi lebih pengamalan diri kita itu lebih ditingkatkan lagi, karena supaya bisa membentengi diri kita. Intinya, la maujuda illallah, la ma'budu illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Hakikatnya semua itu atas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pengalaman tim Infra Merah pada malam ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulur Infra Merah dimanapun berada. Tetap istiqomah, tetap jaga lingkungan kita, kenali dirimu, kenali daerahmu, cintai negerimu. Salam dulur Infra Merah.